Jerry Miss Jackson. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ginza Yunus. Di video kali ini gue bakal memainkan Naruto Ninja Online teman-teman. Ini game gue baru server Cina ya. Sebenarnya di Facebook itu ada Naruto Ninja Online juga bahasa Inggris. Cuma karena dulu gue susah dapetin karakternya, gue diajakin temen gue buat main di server Cina. Dan kebetulan di server Cina ini karakternya gampang didapat. Cuma pas gue udah level gede teman-teman, jadi susah gitu teman-teman dapetin karakternya. Oke, sebenarnya ini ada di versi Androidnya, ada Tencent yang ngeluarin teman-teman. Cuma karena di sini gue udah main lama dari zaman SMA ya, udah level 83 juga, jadi gue males apa mainin lagi gitu teman-teman. Mainin punyanya si Tencent ya, gue di sini aja mainnya. Dan kalau kalian mau tahu teman-teman apa storynya, ini mirip kayak Naruto. Ini gue harus level 84 dulu buat ngikutin ceritanya ya teman-teman ya. Pokoknya sama lah kayak Naruto. Nih gue contohin ya sekali ya. Kita coba cari yang lawan Pain. Misi lawan Pain mana ya? Kita cari dulu. Mana ya? Nah, ini lawan Pain nih. Kita coba lawan Pain ya. Kita lawan ini dulu ya teman-teman. Jadi intinya storynya itu sama ya teman-teman ya, sama kayak di
animenya ya. Di sini udah level 83. Gue bentar lagi gue level up 84. Nah, di sini karakter-karakter apa karakter gue ya, teman-teman. Gue udah dapet banyak sih, cuma masih kurang puas gitu, teman-teman. Masih belum dapet yang bagus banget gitu. Ada Utakata, ini gue nggak tahu namanya siapa. Ada banyak sih, teman-teman. Asuma nih yang ininya kurenenya ada cakranya ya. Pokoknya gue udah banyak, teman-teman. Ada Itachi juga. Pokoknya nih Kinkaku ya. Kinkaku atau Kinkaku lah, gue gak tau namanya siapa lagi. Ada Obito. Di daerah juga ada. Ini nih teman-teman, gue masih belum dapet ini. Padahal kemarin pengen banget ini gue. Naruto Segemode ya. Ini juga aduh pengen banget dapet kayak gini. Susanoo. Juga yang udah buka gerbang ya teman-teman. Ada Kabuto juga di sini. Ada Minato juga yang lagi berubah gitu teman-teman. Ini Saka apa? Sasori ya, belum dapet gue. Hidan juga belum dapet Hidan. Padahal bentar lagi. Itachi yang Susanoo nih, aduh pengen banget. Cuma ada 6 biji gua kartunya, harus ngumpulin 80 baru bisa dapetin dia ya. Sini juga ada banyak ya, Han. Han yang bukan berubah. Fu ini ya kalau nggak salah ya namanya ya. Nagato gua juga masih 28 kartunya. Paten-paten ini Madara teman-teman. Ada Zetsu juga. Ada Rinko ya. Naruto yang udah berubah jadi ini ya teman-teman ya. Ada banyak ini si Biksu, siapa tuh gue lupa namanya. Ini Madara ini gue juga belum dapet. Dapetinnya karakternya sekarang udah susah karena levelnya tinggi ya teman-teman. Gue jadi agak susah dapetin karakternya gitulah. Kacau. Gue lagi ngincer ini teman-teman. Kita beli, pokoknya belinya harus pakai kartu, pakai koin, pakai koin. Jadi kalau mau beli karakter di sini nih teman-teman, kita harus punya koin gitu teman-teman. Ada yang dari sini kalau nggak salah ya, di sini bisa dapat koin teman-teman. Nah, buat beli karakter teman-teman dari sini juga bisa. Kalau untuk teruntuk apa? Turnamen yang ini gue sering kalah mulu sih, soalnya dapat lawannya susah-susah gitu teman-teman. Kayak lawan PFP gitu teman-teman. Jadi kita lawan satu lawan satu sama orang gitu. Jadi agak susah juga dapetin koin ini ya. Gue jarang banget dapet koin ini. Biasanya dari sini doang. Dapat koin juga dari sini email. Kalau ini gratis satu hari nih dapat 400. Sehari dapat pokoknya nong 400. Jadi beli karakternya pakai koin gitu teman-teman. Dulu sih gampang ya pas level-level awal gue pas masih newbie ya. Sekarang pas sudah level gede malah susah dapet karakternya gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja video gue kali ini. Mungkin kalau udah leveling ya, udah level 84, gue bakal apa kasih tunjuk ke kalian gitulah apa storynya lagi ya. Gue bakal gue lanjutin, bakal gue bikin videonya lagi. Untuk sekarang video gue nyampe di sini aja. Gue Ginza Inus pamit, bye.